Ya. Nah. Udah ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan yang paling besar nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat belajar bersama, itu belajar ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat, yang mana ilmu ini dapat membuat kita selamat di dunia maupun di akhirat, yang mana dalam menuntut ilmu ini kita perlu untuk selalu bersabar dan bersyukur, ya, karena bersabar dan bersyukur bahkan yang paling penting adalah ikhlas, itu membuat ilmu kita menjadi barokah, ya. Ini dia koleksi bersama agar ilmu kita menjadi barokah dan tidak hanya menjadi koleksi, agar kita ilmu yang sedikit dapat bermanfaat bagi banyak umat manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan akidah. Kalau kemarin pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas kaidah tsaniyah. Kan, tapi kita mengulang sedikit ya agar lebih jelas dalam permasalahan asma wa sifat, ya. Jadi dengarkan ya, di sini permasalahan asma wa sifat. Jadi akidah sebenarnya tauhid terbagi tiga, ya. Kebanyakan ulama membagikan tauhid menjadi terbagi tiga, walaupun tidak harus terbagi tiga, tapi kebanyakan ulama membagi tauhid terbagi tiga, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Adapun rububiyah dan uluhiyah itu kebanyakan para penuntut ilmu telah mempelajarinya ya sebelum asma wa sifat ini. Jadi sepertinya sudah dipelajari di kelas 11 dan kelas 10. Akan tapi untuk kelas 12 ini masuk ke dalam permasalahan asma wa sifat. Yang kita memakai kitab Qaidul Muslah ini adalah hal yang paling gampang di dalam adalah kitab yang paling sederhana di dalam asma wa sifat. Nah, untuk memahami asma wa sifat ini kita harus memakai atau menyiapkan hati yang tunduk dan logika yang bersih agar kita dapat memahami dan tidak banyak syubhat yang lengket di pemikiran kita, karena memang di permasalahan akidah asma wa sifat ini ya, apabila mereka tidak ada dasar manhaj salaf akan terombang-ambing dalam syubhat. Nah, kita masuk ke dalam fasul awal al-qawaidul fi asma wa sifat. Ini telah dipelajari ya, kita hanya mengulang. Ada beberapa kaidah di dalam asma wa sifat yang mana itu menjadi pondasi kita untuk memahami asma wa sifat. Jadi kita baca asma wa sifat tu asma Allah taala kulluha husna. Jadi kita harus meyakini bahwasanya apa? Nama-nama Allah semuanya husna ya, dan sifat-sifat Allah semuanya tinggi. Nama-nama Allah semuanya bagus dan sifat-sifat Allah semuanya tinggi, dan itu harus kita imani. Jadi tidak ada nama-nama yang mengandung kekurangan, sifat-sifat yang mengandung kekurangan. Itulah dia nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama yang kita ketahui ada 99, walaupun nama Allah tidak hanya 99, banyak nama yang tidak kita ketahui karena ilmu Allah sangat luas dan kita ilmunya sedikit. Akan tapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ada 99. Begitu juga di dalam hadis innalillahi tis'ata wa tis'una isman faman ahsaha, ya. Jadi sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, dan itu bukan bukan maksudnya hanya mempunyai 99, akan tapi yang kita ketahui ada 99. Barang siapa yang dapat mengetahui maknanya dan mengetahui maknanya dengan jelas, maka akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 99. Akan tapi bukan berarti nama Allah hanya 99, akan tapi sangat banyak. Wa mastasarta fi ilmin ghaibi indak, dan nama-nama yang Allah yang ada di ilmu Allah, di ilmu gaib Allah yang tidak
kita ketahui. Dan sekarang kita telah, kalau pertemuan kemarin kita telah masuk ke dalam kaidah asaniyah ya, yaitu kaidah yang kedua, asma Allah Taala a'lam wa ustaf ya. Jadi nama Allah itu ada menunjukkan kepada zat, dan a'lam hadza maksudnya makna a'lam hadza bukan jamak dari ilmun ya, tetapi a'lam hadza jamak dari alamun. Alam itu alam semesta. Maksudnya alam itu bukan alam semesta, akan tapi alam itu menunjukkan kepada zat ya. Maksudnya adalah zat. Nah, jadi di sini maksudnya alam ini zat, dan maksudnya ausaf ini sifat ya, karena ausaf ini jamak dari sifat. Nah, jadi nama Allah ya, misalnya nama Allah Al-Alim itu mencakup dua, menunjukkan kepada dua makna, yaitu makna zat dan makna sifat ya. Zatnya menunjukkan kepada zat Allah, dan makna dan sifatnya menunjukkan kepada sifat Allah. Jadi di sinilah dia awal mula yang diselisihi oleh orang-orang yang menjadikan yang banyak syubhat di kepalanya tentang nama-nama Allah. Jadi kalau misalnya Allah banyak nama, berarti Allahnya banyak. Karena namanya banyak, berarti Allahnya banyak. Enggak, bukan begitu. Akan tapi semua nama Allah menunjukkan kepada satu zat saja, yaitu zat Allah SWT. Adapun sifat berbeda-beda sesuai namanya. Alim mempunyai sifat ilmu, Sami mempunyai sifat pendengaran, dan seterusnya. Akan tapi semua nama itu menunjukkan kepada satu zat saja, yaitu zat Allah SWT. Yang mana kita telah mempelajari kemarin ini ya. Udah mempelajari, udah kita baca sampai kita masuk ke dalil sam'u ya, dalil sam'u. Ini udah juga, dan sekarang kita masuk ke dalam dalil akal ya. Wah, mal akal ya. Kalau kemarin ini dalil apa sih? Ya, kalau kemarin banyak orang-orang bilang bahwasanya orang-orang ahlu taktil yang tidak, yang banyak tidak meyakini sifat, banyak yang tidak meyakini sifat-sifat Allah ya. Bahwasanya kalau nama Allah banyak, Allah mempunyai sifat sama, Sami mempunyai sifat, Basir mempunyai sifat, itu berarti Allahnya juga banyak. Enggak ya, itu ada dalil yang itu ada bantahannya. Bantahannya dari dalil sama dan dalil dalil, maksudnya di sini dalil Al-Qur'an dan hadis dan dalil akal ya. Begitulah kita kalau mempelajari asma sifat harus banyak bantahannya. Kenapa banyak bantahan? Ya, karena permasalahan asma sifat ini lebih banyak orang yang menyeleweng di dalamnya daripada permasalahan uluhiyah. Paham? Ya. Coba kita lihat siapa orang di Indonesia ini yang orang-orang Islam di Indonesia ini yang membolehkan sholat di kuburan atau menyembah penghuni kubur. Pasti sangat sedikit. Adapun juga kalau misalnya ada, pasti dia itu Islamnya Islam KTP, abal-abal ya, yang paling orang pedesaan yang enggak punya ilmu ya. Adapun kalau orang perkotaan, pasti dia semuanya mengingkari bahwasanya enggak boleh apa nyembah kuburan, karena itu termasuk syirik. Akan tapi coba kita lihat siapa orang di Indonesia ini, ulama-ulama yang meyakini bahwasanya Allah di mana-mana. Itu sangat banyak ya, dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan yang lainnya, orang-orang lainnya ya, termasuk beberapa ustadz yang ada di TV, itu semuanya meyakini Allah di mana-mana. Waliyazubillah. Maka karena itu permasalahan asma sifat ini lebih banyak orang enggak tahu di dalamnya daripada permasalahan uluhiyah. Makanya banyak bantahan di dalamnya ya, mohon dipahami. Maka bantahan bahwasanya banyak nama itu mempunyai banyak zat atau banyak Tuhannya itu batil. Kenapa? Karena di sini disebutkan Allah SWT berfirman, inna hadzabat inna batsyarabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa ghafurul wadud. Di sini Allah menyebutkan banyak sifat ya. Ghafur, wadud, yubdi wa yu'id, rabbika batsyarabbika lasyadid. Nah, itu semuanya sifat ya, dan hanya menunjukkan kepada satu zat saja, yaitu zat Allah. Dan kemudian bantahan kepada akal kita baca sekarang. Ya. Wa mal akal fal an asifatu laisa zawatul bainah minal mausuf hatta yalzamu minas subutiha at-ta'adud. Ya, hatta yalzamu min subutiha at-ta'adud, wa innama hiya min sifati minas sifatin man tasafa man tasafa biha fahiya qa'imatun bihi wa kullu mawjud falabuddalahu min
wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatihi fa fi sifatil wujud wa kaun wa fi fa fi sifatil wujud wa kaunihi wajibul wujud au mumkinul wujud wa kaunihi ainan qa'iman binafsi au sifatin fi ghairihi. Nah, ya, ini dia dalil akalnya. Ketika mereka mengatakan kalau Allah mempunyai banyak sifat, berarti Allahnya banyak gitu. Tidak, ya. Makanya mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Tidak, Allah mempunyai banyak sifat, akan tetapi semua sifat itu menunjukkan kepada satu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Lihat di sini, maka kita lihat, ya, tidak ada sesuatu benda, ya. Ya, yang ada di dunia ini kecuali dia mempunyai banyak sifat, ya. Tidak ada satu benda yang hanya mempunyai satu sifat. Satu sifat, contohnya dia mempunyai sifat ada. Jadi ada suatu benda, dia itu ada udah, tapi nggak ada bentuknya, nggak mungkin. Ya pasti kalau nggak dia ada, dia bulat, terus dia menempati ruang, ya, terus dia berwarna, itu namanya sifat. Dari sifat satu berwarna, kemudian bentuknya apa bulat, kemudian dia mempunyai sifat ada tiga, kemudian dia menempati ruang, itu aja udah empat, ya. Dan tidak ada zat ini, apa, atau benda di dunia ini yang tidak mempunyai atau hanya mempunyai satu sifat saja. Dan setiap waqulu mawjudin falabudalahu min ta'addudi sifat, dan setiap benda pasti dia mempunyai banyak sifat. Di dalamnya ada sifat wujud, ya. Baik wujudnya itu maksudnya sifat ada, yaitu jadi sesuatu itu ada, itu dia sudah mempunyai sifat, yaitu sifat ada, ya. Dan ataukah adanya itu ada yang harus ada, yang wajib, wajibul wujud. Wajibul wujud maksudnya harus ada. Jadi wujud itu, makanya di sini perlu kita harus fokus, ya. Kita harus fokus, kalau kita cuma dengarkan sekilas-sekilas saja kurang paham, ya. Jadi wujud, dengarkan, ya. Wujud itu mempunyai beberapa, ada dua, ada terbagi dua. Sifat ada itu terbagi dua. Jadi ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud, ya. Mana tadi? Enggak bisa. Ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud, ya. Di sini wajibul wujud ini, jadi wujudnya harus ada. Wujudnya itu wajib, ya. Wujudnya itu wajib. Wajib ini bukan wajib haram atau dikerjakan, enggak. Maksudnya wajib ini benar-benar ada gitu, ya. Harus ada. Kalau wajibul wujud ini sebelumnya enggak bisa enggak ada, dan setelahnya enggak mungkin ada. Enggak bisa enggak ada lagi. Paham? Ya, jadi wajibul wujud ini tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan fana, ya. Itu, ya, itu maksudnya wajibul wujud. Jadi wajibul wujud ini dia sudah ada dari zaman azali dan dia akan abadi, seperti apa? Zat Allah. Zat Allah itu Allah telah ada dari zaman azali. Azali itu maksudnya tidak ada awalnya. Jadi Allah terus ada. Dan Allah itu apa? Zat Allah itu abadi, ya, dan tidak ada akhirnya. Itu dia wajibul wujud. Yang mempunyai wajibul wujud ini hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain itu. Adapun mumkinul wujud, jadi wujudnya itu mungkin, kadang ada, kadang enggak ada. Nah, itu semua makhluk Allah. Dan wajibul wujud ini semua maksudnya zat Allah. Adapun mumkinul wujud ini dia makhluk, ya. Makhluk itu sebelum diciptakan dia enggak ada, kan? Sebelum Allah ciptakan, ketika Allah ciptakan dia ada. Berarti dia itu mumkinul wujud. Sebelum Allah ciptakan enggak ada, setelah Allah ciptakan ada. Berarti dia kadang ada, kadang enggak ada. Dan nanti makhluk ini akan sirna, seperti kita nanti akan mati, berarti kita udah enggak ada lagi di dunia ini, ya kan? Berarti kita setelah ada berarti enggak menjadi enggak ada, atau tadinya enggak ada menjadi ada. Itu namanya mumkinul wujud. Berbeda dengan wajibul wujud yang tidak pernah tidak ada. Jadi adanya itu wajib, ya. Tidak pernah fana dan tidak pernah tidak ada. Itu dia bedanya zat Allah dan wujud Allah dan wujud kita. Nah, baik itu. Jadi semua zat ada yang wajibul wujud, ada yang mungkinul wujud. Wa kaunu ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi. Ya. Dan ada juga sifat yang nampak dan berdiri sendiri
dan sesuatu yang menjadi sifat kegoyilan. Jadi sesuatu di dunia ini ada yang ada yang menjadi zat berdiri sendiri, atau ada yang menjadi sifat ke selainnya. Seperti sifat ilmu itu menjadi sifat kita. Kalau misalnya kita berilmu, berarti kita mempunyai sifat ilmu. Akan tapi kitanya sendiri itu adalah berdiri sendiri yang dimasuki banyak sifat. Contohnya satu orang, misalnya tutup botol aqua, itu sifatnya apa? Dia mempunyai sifat warnanya biru, kemudian dia bulat, kemudian dia keras, kemudian dia ada, kemudian dia menempati ruang. Udah lima kan, dan seterusnya masih banyak lagi. Itu cuman tutup botol. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna pasti mempunyai sifat yang sangat banyak, dan sifat itu sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tidak ada sifat-sifat kekurangan di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami tentang asma sifat ini. Memang agak ribet ya, pelajaran asma sifat ini memang agak memusingkan, agak ribet, karena dia menggunakan akal dan dalil ya. Kemudian kita lihat wa bihadza aidan ulima anna dahra laisa min asma'illahi ta'ala li'anna ismun li'annahu ismun jamidun la yatadammanu ma'na yulhiku bil asma'il husna wa li'anna ismu lil waqti wa zamani wa li'annahu ismun li waqti wa zamani qala Allah ta'ala an mulki lil ba'si wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru yuridul mururul layali wal ayyam. Jadi lihat di sini, dan bahwasanya nama Allah itu banyak ya, akan tapi nama ad-dahru, dahru itu apa artinya? Waktu ya. Dahru itu artinya waktu, bukan dari salah satu, bukan salah satu dari nama Allah. Jadi ad-dahru itu bukan nama Allah, karena dia adalah sesuatu yang berdiri sendiri ya, waktu. Ya, berbeda dengan ilmu. Ilmu itu adalah sifat kepada seseorang. Pendengaran itu adalah sifat kepada suatu zat ya. Akan tapi waktu itu dia suatu yang berdiri sendiri, tidak cocok kepada nama Allah yang husna. Jadi dia bukan salah satu dari nama Allah. Dan ad-dahru itu adalah nama untuk waktu dan zaman ya, yang mana disebutkan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Waqalu, dan mereka berkata, kita hidup kehidupannya adalah kita, maksudnya kita hanya hidup kemudian mati, hidup mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Maksudnya yuriduna murulul layali wal ayyam, maksudnya waktu di sini adalah apa, berjalannya malam-malam dan hari-hari. Jadi mereka tidak mengingkari akan dibangkit, tidak mengimani mereka apa itu, mereka tidak apa ya, tidak mengimani kebangkitan. Nah itu dia, mereka tidak mengimani kebangkitan. Jadi mereka mengatakan bahwasanya apa, kehidupan ini hanyalah putaran waktu saja. Itu dia mereka. Kemudian kita lihat lagi, ya, wa ma qauluhu qala azza wa jalla, dan adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, yu'zini ibnu adam yasubud dahr wa anad dahr biadil amr uqallibal laila wan nahar, ya. Telah banyak yang mencelaku anak dari anak Adam, yang mana mereka mencela waktu, dan sesungguhnya aku adalah waktu. Nah, di sini syahidnya Allah mengatakan bahwasanya
ana dahar, ya, saya adalah waktu. Dan ini maknahu bukan seperti yang kita pikirkan, bukan berarti Allah itu waktu, bukan. Biadil amr, ya, di sini dijelaskan bahwasanya di tanganku adalah urusan, yaitu apa? Aku yang membalikan malam dan siang. Jadi di sini jelaskan bahwasanya maksudnya ana dahar adalah uqallibal laila wan nahar, ya. Maksudnya di sini saya adalah waktu, maksudnya Allah yang membolak-balikkan waktu, bukannya Allah itu waktu, ya, bukan. Nah, di sini falayadullu ala ana dahra min asmaillah. Jadi di sini bukan maksudnya apa bahwasanya dahru ini salah satu dari nama Allah. Wa zalika anna annalladzina yasubbud dahra innama yuridu az-zaman. Maksudnya yang mencela waktu maksudnya adalah mereka mencela zaman. Alladzi huwa mahalul hawadis la yuridunallaha ta'ala. Yang maksudnya mereka yang mencela kejadian-kejadian di dunia ini, seperti hujan, aduh kok hujan sih gitu. Misalnya, aduh panas sekali ini gitu. Misalnya jemurannya basah. Aduh kok hujan lagi sih, kok bisa hujan sih, dia marah kepada hujan. Nah, sungguhnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menurunkan hujan, itu maksudnya. Ya, padahal orang-orang itu dia hanya ingin mencela hujan, bukan mencela Allah. Tapi sungguhnya orang yang mencela takdir Allah, maka dia sesungguhnya mencela Allah Subhanahu wa taala juga. Dan dahar itu bukan salah satu dari nama Allah, akan tapi Allah yang membolak-balikan dahar, maksudnya membolak-balikan al-laila wan nahar, ya. Maka makna wa ana dahar, maka ahlu tafsir banyak yang menafsirkan bahwasanya biadil ditafsirkan dengan perkataan setelahnya, biadil amar uqallibal laila wan nahar, biadil amar uqallibal laila wan nahar. Fahuwa subhanahu khaliqu dahar, maka Allah Subhanahu wa taala yang apa, yang menciptakan dahar, yang menciptakan waktu, wa ma fihi, dan apa yang di dalam waktu itu, baik itu hujan, malam, gempa dan yang lainnya. Wa qad bayyana annahu yuqallibu wa nahar, dan Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah yang membolak-balikan malam dan siang. Jadi bukan Allah itu waktu, tapi Allah yang membolak-balikan waktu. Wa huma dahar, dan lail dan lail wa nahar itu adalah bagian dari dahar. Wala yumkin an yakunu muqallib, ya, bikasril lam yaku huwa muqallab bi fathha, wa bi hadza tabayyana annahu yamtani an yakuna dahral fi hadhil hadis murada billahi taala. Jadi maksud dahar ini bukan Allah, enggak mungkin Allah yang muqallib, Allah yang uqalliba menjadi muqallab, ya, enggak mungkin. Maksud Allah yang membolak-balikan, yang dibolak-balikan Allah juga, bukan, ya. Akan tapi dahar itu adalah makhluk, dan yang membolak-balikan dahar itu adalah Allah. Allah yang membolak-balikan waktu, ya. Itu dia maksudnya. Jadi bukan maksudnya di sini ana dahar itu Allah, ya. Itu dia tafsirnya. Nah, ini hadis ini termasuk hadis yang mutasyabih, ya, yang mempunyai banyak apa? Bukan syubhat, maksudnya samar-samar, kesamaran di dalamnya, makanya harus dibaca tafsir, tafsir atau penjelasan-penjelasan syarah-syarah tentang hadis ini oleh para ulama. Naam, kita masuk ke dalam kaidah salisah. Kok tadi kaidah pertama apa? Kita lihat kaidah pertama Asmaullah taala kulluha husna, ya. Nama-nama Allah semuanya baik. Wa asmaullah taala a'lam wa ausaf, nama-nama Allah menunjukkan zat dan sifat. Nah, yang ketiga, Asmaullah taala indalat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umur, ya. Jadi lihat di sini, nama Allah ketika menunjukkan kepada banyak sifat, ya, itu dia mencakup apa? Tiga perkara. Ahaduha subutu zalikal ismu lillahi taala, ya. Subutu zalikal ismu lillahi.
tetapnya nama tersebut untuk Allah SWT. Contohnya disebutkan wa huwa sami'un basir, ya. Jadi di situ tetapnya nama sami' dan nama basir untuk Allah SWT. Dan yang kedua, subutus sifatul lati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Subutus sifat, tetapnya sifat yang mana sifat itu tergantung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nama itu mengandung sifat, ya. Contohnya sifat sami, Allah mempunyai sifat sami, nama sami berarti sifatnya sifat sam'u, ya. Basir berarti sifatnya basaru, alim sifatnya al-ilmu, ya. Jadi di dalam nama itu pertama menetapkan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan sifat yang tergantung yang terkandung di dalam nama itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alim berarti Allah mempunyai sifat ilmu. Dan yang ketiga, subutu hukmuha wa muqtadaha, ya. Tetapnya hukum dari nama tersebut dan kelaziman dari nama tersebut. Contohnya ketika Allah mempunyai nama alim, berarti Allah mengetahui semuanya, ya, termasuk ulat-ulat yang ada di tanah, ikan-ikan yang ada di kedalaman laut, ikan-ikan yang ada di laut terdalam, di Palung Mariana itu yang sangat hitam, itu Allah mengetahui semua, ya. Itu dia kelazimannya, ya. Yang ada di hati kita Allah tahu, yang belum terjadi Allah tahu, hal-hal gaib semua Allah tahu, ya. Itu namanya kelaziman dari sifat ilmu, ya. Jadi ketika Allah menetapkan suatu sifat, ini kaidahnya, ya. Ketika Allah menetapkan suatu sifat mencakup berarti ketika Allah menetapkan suatu nama berarti itu mencakup tiga perkara, yaitu menetapkan nama tersebut, menetapkan sifat yang terkandung dari nama tersebut untuk Allah, kemudian menetapkan hukum dari nama tersebut dan kelaziman dari nama tersebut. Itulah dia tiga perkara yang harus kita tetapkan ketika Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, mohon dipahami ini. Ya, kita baca sedikit satu paragraf lagi. Mungkin ini untuk bisa. Ini kaidah ketiga kita habiskan. Contohnya, walihada istadala ahlul ilmu ala sukuti hadil wal kutoi tarik bitaubati istadalu ala qul ta'ala ilal ladzina tabu min qabli antakdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Nah, di sini bahwasanya ahlul ilmi menetapkan bahwasanya, makanya ahlul ilmi banyak menetapkan bahwasanya orang-orang yang tukang begal, ya, itu dia masih bisa tobat enggak? Masih bisa tobat. Karena ada dalilnya ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, ya, sebelum mereka meninggal, maka sesungguhnya Allah itu apa? Maha pengasih lagi maha pengampun lagi maha pengasih, ya. Jadi di sini menetapkan sifat ampunan dan sifat kasih sayang, ya. Jadi itulah berarti Allah akan mengampuni siapa saja hambanya yang taubat. Wali'annal muqtada hadainil ismain, dan yang tercakup dari nama Ghafur dan Rahim itu, ya, bahwasanya Allah mempunyai nama Ghafur dan Rahim, Allah mempunyai sifat maghfirah dan sifat rahmah, dan Allah mengampuni semuanya yang taubat dan menyayangi semua makhluk-makhluknya. Waqad ghafarallahu lahum dzunubahum wa rahamahum biisqati hadhil anhum biisqatil haddi anhum, dan Allah telah mengampuni mereka ketika mereka tobat dan menyayangi mereka dengan mengadakan had, ya, mengadakan tindakan had kepada mereka agar mereka hilang dosanya dan tidak diazab di akhirat. Dan contohnya lagi apa? As-Sami, nama Allah As-Sami, yatadamanu ismatu yatadamanu isbatul As-Sami isman lillahi ta'ala wa isbatus sam'i sifati lahu wa isbatu hukma zalik wa muqtadahu wa huwa annahu yasma'u sirra wa najwa, ya. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawwarakuma wa Allahu yasma'u tahawarakuma.
innallaha sami'un basir, wa indallat ala wasbin, wa indallat ala wasbin ghairi muta'addin tadomanat amraini, ahaduhuma subutu zalikal ismu lillahi azza wa jalla, wasani subutu sifatin lati tadomanaha lillahi azza wa jalla, wa misalu zalik al-hayyu yatadomanu isbatul hayyi isman lillahi ta'ala wa isbatil hayatu sifatan lillahi ta'ala. Jadi lihat di sini bahwasanya sifat sami itu dia mempunyai mengandung penetapan bahwasanya nama sami ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan juga sifat yang terkandung di dalam nama sami, yaitu sifat as-sam'u pendengaran, dan menetapkan hukum-hukum atas pendengaran yang sesuai dengan kesempurnaan Allah dan kelaziman-kelazimannya, ya, bahwasanya Allah mendengar semua yang tersembunyi dan yang jelas, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mendengar semuanya apa yang kalian katakan, dan sungguhnya Allah apa sami, ya, maha mendengar, dan basir, maha melihat. Wa inna dalat ala wasbin ghairi muta'addin tadammanat amrayn. Ya, jadi di sini Allah di dalam sifat ini, ya, ketika Allah menetapkan banyak sifat, maka yaitu ini tadi, ya, menetapkan dua, ya, bahkan tiga, ya, tiga, yaitu menetapkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan sifat yang tergantung di dalam nama tersebut, kemudian menetapkan hukum dan kelazimannya. Dan contohnya misalnya tadi, kalau tadi contohnya Sami, sekarang contohnya apa? Al-Hayyu, ya. Al-Hayyu itu nama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan sifat Al-Hayyu sebagai nama Allah, kemudian menetapkan nama Al-Hayyu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan sifat Al-Hayat untuk Allah, ya. Kemudian menetapkan sifat Hayah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan hukum dan kelaziman dari sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita sudah melewati 3 kaidah, ya, sampai sekarang kaidah ketiga, dan nanti pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan ke kaidah keempat, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.